benderanya ke kita ya, otomatis anginnya ke kita artinya itu. Ada, jadi nanjak ada hambatannya angin. Mantap, semangat. Gimana, capek kah? Capek banget. Capek banget, aduh. Nanjak terus nih. Capek terus nih. Asalnya dari mana? Dari Australia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prawata. Hari ini ada di seperti biasa Sentul City, kita mau ke KM0 perdana bersama Bayomi. Siap, mantap. Latihan pertama menuju KM0. KM0 dengan jersey yang baru. Tim Garuda. 17 Agustus. Gak, gimana? Perdana ini. Perdana. Pokoknya, Newbie naik Sentul. Jangan bayangin finishnya. Ya. Hadapin aja yang depan bayangin aja. Bayangin mau makan di atas. Siap. Makan. Yo, santai aja. Kita nggak ngejar waktu, yang penting sampai dulu. Karena pertama kali. Oke teman-teman, ini adalah segmennya, awal dari segmen KM0 di terowongan ini. Kalau saya sih biasanya mencet lap gini. Nah ini kan waktunya, the best time-nya berapa ya? Kalau teman-teman gue ser yang udah pernah kesini, the best time-nya berapa ya? Komen ya teman-teman. Oke, di hari 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Oh, mantap. Ini tanjakan pertama. Tanjakan pertama, Kak. Santai aja ya. Mentokin aja kalau itu. Ya, depan. Kejar Bapak. Ya, jangan buru-buru, Pak. Jangan buru-buru. Ya, santai aja. Yuk, naikin lagi gearnya. Entengin lagi, yang kanan. Yo, santai aja, jangan buru-buru. Santai, Pak. Jangan diembat. Santai aja. Kalau berat, entengin. Oke, lulus. Yo, depan lagi, gak apa-apa. Yo, turunin satu. Sip. Mantap. Tanjakan pertama. Pak Yopi solid, udah bisa Om Sada. Senang banget saya lihatnya, Pak. Hah? Saya senang banget lihatnya. Bisa Om Sada gitu. Iya, senang. Mantap. Dulu boro-boro ya. Kalau teman-teman yang lain di tempat ini mungkin suka nge-push ya. Push. Iya. Kesempatan memang salah satu strategi sih, ada yang ngepushnya di awal, ada yang ngepushnya di tengah ataupun di akhir. Kalau kita semua nggak ngepush ya. Yang penting jalan aja, pokoknya kalau berat entengin aja, itu aja intinya. Yo, tanyakan kedua ya, depan Pak. Mantap, semangat lagi ya. Jangan terlalu dipus ya, Pak. Santai aja. Yang penting ikut. Yuk, Kak. Kejar, Kak. Yo. Tanjakan kedua ya. Mentok ke kiri. Yo, entengin lagi, Kak. Nah, entengin lagi. Oke, kita di tanjakan kedua. Ini agak panjang, jadi... Wuh, solid, Pak. Oh, Yopi. Gak bisa upside. Yo. Terus kiri ya. Entengin lagi, Kak. Kak, entengin lagi, Kak. Nah, soalnya langsung menenggak. Sip. Yo, ih.
Sabar ya. Santai aja. Terus. Yo. Kita lulus tanjakan kedua. Ini santai aja. Yo, turun. Yo. Lepas aja remnya, enggak apa-apa. Yo. Wayopi soalnya memang turunan berani. Yo, santai. Kita di turunan setelah tanjakan kedua. Tadi heart rate-nya udah tinggi sebetulnya. Udah main di 150. Tapi kalau 150-nya nggak lama sih, oke lah. Oke, dikit. Oke, teman-teman. Kita masih turunan sih. Nanti di depan ada kayak apa ya? Kayak Ritter X gitu sih. Nanjak-nanjak. Aman sih seharusnya. Terus. Oh, ini nih asap nih. Kalau di desa-desa kadang pagi-pagi itu sering bakar-bakar sampah. Itu yang kadang-kadang ganggu kita ya kan, lagi ngap-ngap nyedotnya asap. Aduh. Bro, santai aja. Oke, yuk. Yang itu pencet dua-duanya, Kak. Entengin, Kak. Nah, sip. Santai aja, Pak. Jangan digeber. Santai aja. Yuk. Entengin lagi, Kak. Nih, sekarang banyak yang naik motor juga ini, touring-touring kayaknya. Oh. Udah beberapa kali kita direwatin. Ternyata benderanya ke kita ya. Otomatis anginnya ke kita artinya itu. Ada. Jadi nanjak ada hambatannya angin. Mantap, semangat, dikit lagi. Oke, awal tanjakan Rainbow Hill nih. Mantap. Semangat. Oh, mentokin aja, Pak. Yo. Dah. Mentokin ya gearnya, mentokin, Kak. Entengin terus, Kak. Mentokin aja. Lagi, lagi. Ya, udah ini aja ya. Sampai tulisan Rainbow Hill, pokoknya cari deh. Terus. Terus. Ayo. Siap. Andri. Baru ketemu lagi kita. Iya. Ketemunya KM. Lagi dong. Terus. Hati-hati. Mantap. Woi, dari mana nih? Dari Tangerang. Tangerang. Ya wah amat. Asep mah Bogor. Abang idola ini datang nih. Oh ini. Kita kanan apa? Hah? Kanan. Wah. Okay. Era dah. Mantap. Era. Kanan. Ya terus. Woi. Siap. Oke. Udah lewat. Rainbow ya. Wuhuu. Terus ya. Mantap. Wayopi. Tuh, bapak tuh kelihatan. Yo, jangan buru-buru juga kali. Yo, terus lewatin kanan. Yo, lewat. Loh, kawan. Yo. Terus.
Dipikirin juga dong sini dong. Hei, ngasih lagi om. Ayo dong. Lah. Halo. Gimana? Capek kah? Capek banget. Capek banget. Aduh. Capek terus nih. Capek terus nih. Asalnya dari mana? Dari Australia. Australia. Mau? Australia juga banyak. Enggak. Seperti ini. Iya. Ini tantangan buat orang Jakarta sih. Kalau buat orang Bogor biasa. Ini kemarin lewat yang di belakang itu yang lebih nanjak. Oh. Koneng, lebih gila. Aduh, gila banget. Gila banget. Udah lama ya tinggal di sini ya? Baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Tapi bahasanya bagus banget. Lancar. Australia juga gila-gila. Iya. Oke, dapat juga turunan. Sip. Yo, santai aja, Pak. Santai aja, digoesin aja. Wuhu. Terus, awas. Yo, entengin lagi. Yo, santai aja. Santai aja. Santai aja. Udah, santai aja, Pak. Jangan dipush. Oke, mantap. Terus. Oke, teman-teman, udah di tempat biasanya sih saya sebutnya jalan rusak gitu, karena memang jalannya rusak. Nggak lama dari situ ada tanjakan, terus ada batu. Udah, sampai situ dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Hati-hati, Bos. Siap. Siap. Oke. Targetnya batu. Mantap. Wuhu. Akhirnya harus dong, akhirnya gue juga nih. Terus terus wuhu. Mantap. Asik, depan udah baling-baling. Ada fotografer. Foto dulu, set. Udah nyampe. Udah, recovery aja dulu, santai. Udah enggak ada tanjakan sih. Tuh, fotografer tuh. Udah siap-siap. Yo. Wow, tinggi. Yo. Sip. Mungkin kalau di peak nggak setinggi itu tuh heart rate-nya. Tapi dalam keadaan fit, kalau di peak kecepatannya udah tinggi. Kalau di KM0 heart rate-nya segitu, yang repot strength-nya, kekuatan kakinya ya kan. Agak lulus. Yuk, terakhir. Semangat. Mantap. Buat teman-teman gue share, kalau ke KM0 yang penting sampai dulu. Kalau buat yang baru-baru jangan pikirin waktunya, yang penting sampai dulu aja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita di depan udah mau sampai, dan Pak Yopi ini pertama kali nih perdana. Halo, halo. Yo, terus Pak Yopi ini pertama kali perdana.
buat nyampe di KM0. Asik, Pak Yopi. Helmnya aja udah ini Spanyol nih. General. Merah-merah ya. Wah, wow, rame, oi. Mantap. Berhentinya ambil ke kanan dikit, Pak. Ke kanan dikit. Yuk, hati-hati. Yuk, yuk. Yuk, buka klitnya, Kak. Buka klitnya. Yuk. Woi. Awas, buka. Akhirnya. Umur berapa umur? 22. 26. Hah? 26. Mantap. Ya, minum, Pak. Minum-minum. Sambil nurunin hatinya. Saya ke bawah ya. Lihat. Oh, rame. Mantap. Doakan atuh. Doakan atuh. Semoga sehat-sehat. Terus, semoga sehat. Amin. Terus, jangan sampai ada bisa apa-apa. Amin. Sehat selalu. Amin. Oh, terus, okay. Terus. Berpanjang umur kita. Amin. Berapa, oke? Okay? Amin. Siap. Selamat. Oh, perdana. Wuhu. Rika Hayu. Rika Hayu. Rika Hayu. So finish more. Oh, akhirnya finish berasa juga. Hah? Tiap hari gue ternyata ke KM0 masih spesial, beratnya. Masih spesial ya. Saya gimana belum lo? Bisa finish tanpa berhenti. Bertahap, bertahap. Baru pertama. Bertahap, Pak. Ya, 100 kilo tanpa berhenti bisa. Iya, 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 iya. Nanti mungkin kalau memang mau dirutinin 2 minggu sekali mungkin, Pak. Iya. Dan kayak mau nanti kalau udah bagus ya seminggu sekali iya. Dirutinin. Jadi evaluasinya nggak terlalu jauh. Kalau kemarin kan kita lebih banyak di peak ya kan? Iya. Iya. Ya itu hitung-hitung itu basic lah. Iya, itu. Tapi saya sih seneng sih kalau udah Pak Yopi bisa off saddle kayak tadi sih udah seneng sih. Karena nggak banyak juga yang bisa kayak gitu. Omar-omar rame. Kita ricis aja ya. Kita mau ke ricis. Kebetulan saya nginap di sana. Jadi paginya kalau ngajar di sini nginapnya di ricis. Tahu nggak teman-teman gue, Sir? Mungkin udah tahu juga sih ricis tempat makan ataupun minum cincau, gorengan dan lainnya ya kan. Tapi di Ricis itu ada villanya, ada penginapannya. Nanti tentang harganya dan tipe-tipe villanya teman-teman bisa hubungi Ricis. Wah. Nih, Bang. Nih, teman-teman. Kita Ricis. Mobilnya kalau nggak penuh di sana. Di sana satu lagi. Yuk, masuk, Pak. Terus aja, terus. Goes aja. Kiku, 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 kiku. Hati-hati ya turunannya ya. Oh, si Garden. Oke. Tuh, pemandangannya nih. Tonton. Tuh, ada kolam renang nih. Bagus, Pak. Ya kan? Baru pertama kan? Ini villa-villanya, Pak. Tuh. Villanya saya di sana tuh, Pak, yang biru. Saya tidur di situ. Pertama kali saya dikasih nginep di situ, di bawah situ. Enak banget pemandangannya langsung gunung. Restorannya sebelah kiri. Kita turun parkir dulu di sini. Iya, Pak. Enak sini kan? Oh iya, apa? Hari Sabtu. Ajak ke sini. Solid juga ya. Acara keluarga tuh itu aja tuh. Sewa ininya mungkin ya. Enggak ada. Kita aja. Sama Jeremy sama mama. Mantap. Wah, gila, coach. Mantap ya. Tapi kebayar ya sama kebayar. Sama pemandangannya ya kan. Kebayar banget. Ini berasa kayak lagi di puncak ya.
kayak jauh gitu perasaannya. Ini emang udaranya dingin apa lagi? Emang dingin. Ada berapa kamar? Ada berapa kamar? Banyak ya, Pak. 1, 2, terus 3 sama ini 4. Enggak tahu lagi yang lainnya. Ntar boleh dia nanya-nanya nih. Iya, benar-benar. Ya? Santai. Gila, keren. Tempatnya keren. Keren ya. Perjuangan. Perjuangan banget. Lebih bagus dari Oma Umar. Iya, 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 iya. Mantap. Yuk, kita ke sana, yuk. Taruh dulu. Kita taruh sini ya. Ha-ha. Cari yang lega ya, nggak apa-apa. Nah, cari yang lega. Tuh, nah, kolam renangnya, pemandangannya, dan kita kiri. Mantap. Nih, dia. Oke, teman-teman, setelah kita sarapan di Ricis, enak ya, ada tempe mendoan, ada tahu jeroton, dan pastinya ada kelapa muda, enak banget. Sekarang karena kita masih kilometernya sekitar 13, jadi mungkin PP sekitar 25, dan kita mau cari 25 kilo lagi di putaran Apong. Bismillah ya, turunannya ya. Hati-hati nih, perdana juga. Tapi kayaknya Pak Yopi tuh berani juga kalau buat turunan. Oke, teman-teman, setelah di turunan KM0 kita udah di sini lagi. Rencananya bener kan 25 ya? Rencananya kita akan muter di Apong sekitar nggak tahu juga ya, ini satu loopnya berapa. Mudah-mudahan bisa 50 kilo. Jadi volume latihannya 50 kilo. Oke, ini dia Apong, teman-teman. Ternyata cuma 1 kilo kali ya dari sana. Terus. Enak. Hihi. Oh, ramai juga ya. Makan di sini kali ya. Pada makan di sini. Nanjak lagi. Nanjak lagi. Nanjak lagi. Nanjak lagi. Ini terus. Terus aja. Oke. Okay. Mantap. Lanjut. Asik. Apong namanya. Kalau teman-teman Western bilang ya, Apong dulu. Muter dulu pemanasannya baru naik KM0. Kalau kita terbolak. Masuk dong. Iya, masuk dong. Dikasih tanjakan. Mau berapa kali kita? 10 ya? 3 kilo lagi. Kok 3 kilo lagi? 3 kilo aja. Panas. Mantap. Terus nanjak ya ini ya? Lebih bersahabat nanjaknya. Napis, napis. Lebih bersahabat nanjaknya. Tuh. Nggak kerasa udah di Casablanca nih. Kuningan nih. Playovernya mana nih? Udah di Casablanca kita. Kos-kosan juga ya. Ini kayaknya yang berbicara tempe mendoan. Untuk dan nasi goreng. Kalau nasi goreng sih pasti berat. Tadi kayaknya suaminya dong, ada tadi. Mantap. Satu apa dua nih? Kita mainnya jauh banget ya. Iya, satu loop apa dua loop nih?
Mayobi. Satu lagi boleh lah. Hah? Satu lagi. Udah nerima turunan sih. Satu lagi ya, ya kan? Kalau yang tadi udah. Pas lagi nanjak mah udah. Ini turunan tuh udah. Mantap. Hati-hati ya turunannya. Konsen, fokus. Iya, terus aja ya. Turunan. Oke. Tuh. Yo, hati-hati mobil. Pilih-pilih ya jalannya ya, agak rusak ya. Oke, terus, wow, pilih-pilih, wuhu, yuk, yo, hati-hati. Bola-bola. Udah nyampe nih satu loop. Jadi satu loopnya sekitar 4 kilo ternyata. Lumayan juga ya. Tuh, udah sampai Bago lagi. Awas, hati-hati. Halo. Oh, mantap. Mantap. Woi, muter-muter sini aja. Iya, muter-muter sini. Tadi dari bawah. Dari bawah. Iya. Mantap. Enak ya sini ya? Enak. Emang biasa keluar siang ya? Iya, enggak dari pagi tadi. Oh, dari pagi. Iya. Oke. Ini baru nih nanjak nih, kerasa nih. Langsung. Apaan nih? Nanjak nih. Kayak nol, terus nambah di sini di Apong. Mantap. Nyari kilometer. Terus. Terus. Halo, terus. Ada. Loop kedua. Mau berapa loop ya? 10. Langsung ditegasin. Loop terakhir. Guys, hati-hati. Nggak dilem, Pak Yobi, mantap. Terus. Pagi. Momentum. Nah, asik. Ayo dong, pangat. Bagian nanjak pengen udahan ya. kalau turunan pengennya nambah lagi loop ya. Nanjak kok pengen nyari warung rasanya. Di sini nggak ada warung. Mantap. Terus. Semangat. Terus. Turunan langsung gear besar. Woo!
direm, kalau YOB turunan. Yo, hati-hati. Hati-hati. Yo, hati-hati dari kanan, kendaraan dari kanan, hati-hati. Yo. Halte, halte, mau di halte. Berhenti di halte aja. Belakang ya, belakang. Belakang aja. Ya udah. Yo, oke. Kita udah 35 kilo. Ternyata nggak nyampe 50 teman-teman. Tadi lama di atas ya kayaknya. Jadi udah keburu panas di sini. Nentengin pak, depannya pak. Yuhu. Oke, Polygon LT8 Disc. Mantap. Bisa juga nanjak. Yo, hati-hati. Yo, turunin pak gearnya udah ya. Oke. Nyelip. Mana Bob ini supir? Oke, akhirnya kita 35 kilo plus apong 2 lap dari KM0. Biasanya sih orang-orang apong dulu baru KM0, kali ini kita terbolak. Kita terbolak. KM0 dulu baru apong. Minta nambah. Tapi nanti next kita akan diapong muter-muter ya. Siap. Lebih daripada 2 lap ini pastinya. Sama plus Taman Budaya. Karena ini aja nih 17-an. Bagus, bagus. Karena 17-an jadi kita langsung KM0. Perdana. Merdeka. Merdeka. Solid. Nanti kita lihat PR enggak nih. Pasti PR karena perdana. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, di share. Oke, thank you.